kembali lagi bersama saya di channel Sehat Alami. Kali ini saya akan mengasih tips membuat masker bengkoang alami dan manfaatnya. Sebelum saya memulai video ini, ada baiknya kalian untuk like, comment, share, dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bengkoang, sebelum diketahui khasiatnya untuk kecantikan, lebih dulu dikenal sebagai umbi yang memiliki rasa manis dan menyegarkan. Namun, kini selain dimakan, bengkoang hampir selalu digunakan sebagai bahan dasar produk kecantikan. Banyak produk kecantikan yang memanfaatkan khasiat bengkoang, terutama untuk kecantikan wajah. Mulai dari bedak, pelembab wajah, sabun mandi, hingga body lotion. Banyak sekali manfaat bengkoang untuk kecantikan wajah. Manfaat bengkoang untuk kecantikan wajah. Pertama, mencerahkan kulit wajah. Hal ini dikarenakan bengkoang kaya akan vitamin B dan C yang sangat berperan penting untuk mencerahkan kulit dan menjaga kulit agar tetap bersih bersinar. Vitamin C pada bengkoang memberikan rangsangan pada sel kulit untuk bergenerasi. 2. Menyamarkan dan menghilangkan flek hitam dan bekas jerawat. 3. Mengecilkan pori-pori wajah. 4. Menghilangkan minyak di wajah. Itulah manfaat bengkoang untuk kecantikan dan cara membuat masker bengkoang alami. Pertama-tama, kita kupas terlebih dahulu bengkoangnya. Sesudah kita kupas kulit bengkoangnya, kemudian kita potong bengkoangnya menjadi 3 bagian, atau potong kecil-kecil pun juga bisa. Kita potong. Sesudah kita potong menjadi 3 bagian, kemudian kita parut bengkoangnya. Kita parut. Sesudah kita parut semua bengkoangnya, lalu kita saring dan kita peras. Kita peras bengkoangnya. Peras airnya tanpa perlu menambahkan air. Kita peras. Sesudah kita peras semua bengkoangnya, gunakan endapan dari air perasan bengkoang menjadi masker. Tidak hanya bengkoang saja yang mempunyai banyak manfaat bagi kecantikan kulit wajah Anda. Untuk hasil yang lebih maksimal, Anda juga bisa mencampurkan masker dengan beberapa bahan yang tentu saja mempunyai manfaat untuk kecantikan wajah. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.